Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini gue ada menemukan tweet menarik soal NFT game, yang dimana ini diulas oleh Kobi. Nah, Kobi itu siapa sih? Dia tuh salah satu developer dan juga seorang edukator kripto dengan podcastnya dia, Up Only ya guys ya. Dan ini biasanya dia ngebahas bersama timnya Ledger, dan juga dia punya blog kecil buat ngebahas tentang tokenomics kripto ke codingannya gitu ya guys ya. Nah, yang dia sini dia nge-speak up tentang NFT game ya, yang dimana NFT game itu mungkin ada peluang untuk menjadi lebih sustainable untuk revenue-nya tanpa perlu harus membeli DLC ya. DLC itu kalau anak-anak gamer pasti tahu, semacam kayak tambahan karakter atau tambahan cerita dalam gamenya ya. Nah, tapi konsep DLC yang di platform-platform penjualan gaming biasa itu diterapkan juga di NFT game saat ini ya guys ya. Dan ini menyebabkan sama aja kayak mengeruk keuntungan sebesar-besarnya buat si pencipta gamenya doang ya, sama kayak game konvensional. Nah, dan dia bilang banyak kan gamer itu menghabiskan waktunya berjam-jam untuk selama hidupnya untuk main game ya. Dan apa, kenapa gamer itu nggak mau kayak memiliki dia punya on game progressnya ya, progression gamenya sendiri sebagai achievement ya guys ya. Nah, mungkin hal ini yang bakal bisa di solve di NFT nanti, dan juga di solve nya itu dengan cara menurut si Kobi ini untuk menghilangkan paywall DLC ya. Jadi kita tuh nggak perlu beli DLC atau beli karakter atau storyline tambahan SNFT untuk supaya si gamernya tuh merasa ownership dari progression gamingnya tuh lebih terasa, dan benar-benar kepemilikannya tuh lebih dirasakan para gamernya daripada yang pencipta gamenya, kayak gitu ya. Nah, terus beberapa opini juga ada yang bilang kalau game developer game gede pasti juga gimana caranya supaya nge-utilize atau memaksimalkan profit-profit dari NFT gamenya tersebut ya, dengan mungkin menggabungkan cara konvensional maupun yang sorry yang tidak profit, apa, yang NFT game ya guys ya, gitu. Nah, terus di sini ada juga yang komen emang iya DLC itu bakal di replace sama NFT gitu. Mungkin orang ada yang overgreed juga ya gitu. Terus abis itu mungkin dibalas dengan copy jawaban membangun dengan economic model yang bisa satu banding satu antara user game sama korporat yang bangun gamenya, kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Terus juga mereka juga bilang NFT game itu bisa sustainable banget kalau bisa di set up, kalau misalnya playernya itu kehilangan duit gitu ya. Jadi sebenarnya ini kontra juga nih, maksudnya dia ngelihat kayak NFT game itu banyakkan yang masih belum sustainable buat earningnya ya gitu. Dan ini salah satu orang yang nge-quote salah satu dokumen tentang presidennya Square Enix, salah satu game developer company terbesar di dunia, itu mengenai potensial dari NFT game ini. Dan dia bilang quote on quote nih, hold the potential to enable self-sustaining game growth ya, dalam arti gamingnya tuh benar-benar bisa sustain sendiri tanpa perlu harus diputar uangnya oleh si pembentuk gamenya guys gitu. Ini menarik sih sebenarnya, dan bisa dilihat di sini itu Square Enix pun juga menulis tentang metaverse ya. Jadi kemungkinan Square Enix bakal terjun ke metaverse juga gitu ya. Dan dia juga ngebahas tentang NFT di sini dan gimana cara mengutilize-nya berhubungan dengan infrastruktur yang ada dan lain-lain sebagainya ya. Di sini gua nggak bakal jelasin detailnya, tapi nanti gua kasih linknya di bawah ya guys ya, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Dan ini menurut gua menarik sebenarnya, karena mungkin ini bisa menjadi
peluang bagi para gamer-gamer di sana yang selama ini cuma bakar duit demi skin-skin yang sebenarnya kalian tidak punya 100% ataupun DLC yang sama ini kalian tidak punya 100%. Tapi dengan sekarang ini kalian bisa beli DLC ya dan kalian bisa resell dan profitnya lari ke kalian, bukan profitnya lari ke company gamenya. Beda dengan kalau kalian gunain Steam, kalian jual skin dan item-item game lainnya di dalam Steam, tapi profit ke kaliannya pun tidak 100% ke kalian ya. Kayak gitu ya. Dan ini menarik juga kalau gue bilang sih. Nah, jadi menurut kalian gimana? Apakah NFT game ini pengembangannya di 2022 ini bakal lebih besar ya ke depannya? Terus apakah pro dan kontrak soal tokenomics atau sistem ekonomi dalam gaming NFT ini bakal berkembang ke arah lebih positif atau negatif? Komen aja di bawah ya guys ya. Alright, itu aja dari gua. Make sure jangan lupa follow Twitter kita dan juga follow Instagram kita buat diskusi soal crypto. Mungkin kalian bisa DM Twitter atau IG kita. Dan kalau di Twitter kita itu mungkin lebih untuk sharing-sharing aja ya. Kalau misalnya di Instagram mungkin untuk technical analysis yang dikerjain Bung Ferrell. Dan juga nanti ada konten-konten info-info artikel yang juga bakal dibuat oleh salah satu tim member kita Solde ya guys ya. Dan jangan lupa pastinya subscribe dan tombol lonceng YouTube kita. Karena kita pun juga kemarin abis nge-up video tentang recap event dari Octopus Guild Year End Party ya di Crypto Voxel sama di Reality Chain, yaitu di Diverse Reality Chain, yang dimana yang tuh di Diverse Reality Chainnya kita udah bahas di konten-konten sebelumnya pas tahun lalu ya guys ya. Dan jangan lupa kalau kalian klik link di bio IG dan Instagram kita itu ada Discordnya, dimana Discordnya ini langsung ke arah Discord Scoot Labs karena Decentra Boys itu masih bagian Scoot Labs dan langsung tertuju ke blockchain talk ini ya guys ya, untuk kalian diskusi-diskusi soal crypto dan mungkin kalian bisa tanya langsung aja di sini. Oke, itu aja deh, gua Decentra Boys signing out, let's go.